Taubat ni merupakan permulaannya. Dan katanya dia merupakan kunci pula kepada penuntut-penuntut ilmu. Nak mai pada taubat ni tuan-tuan, ulama sebut, Imam Ghazali sebut, taubat ini merupakan salah satu ciri daripada orang bertakwa. Takwa ni dia mai daripada empat susunan huruf. Ta, qaf, waw, ya. Itu takwa. Bukan T, T, A, K, W, A. Itu kedai sikit nak. Takwa kan. Simple punya pot bagus punya tu. Dia ta, qaf, waw dan ya. Ta maksud taubat. Orang bertakwa, orang banyak taubat. Qaf maksud qana'ah. Orang bertakwa, dia merasa cukup dengan apa yang Allah bagikan, sentiasa mensyukuri nikmat. Wow, orang bertakwa, wara'. Wara' ni, dia sentiasa berhati-hati dengan apa yang dia nak buat. Jadi dia kira timbang ada pahala ke, ada dosa ke, jadi sia-sia lara ke. Dan ya, orang bertakwa, dia punya sifat yakin. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. Selepas benda itu pula, Ustaz Yassin mengatakan, selepas kita mengaji lah benda-benda yang disebut sebagai benda-benda yang akan merosakkan anggota dan tubuh badan kita tu, kita mengaji pula tentang disebut sebagai sifat-sifat yang terpuji. Pasal apa mengaji sifat terpuji? Sebab dan buang benda-benda yang tak baik dalam hati kita tu, kita dah isi pula tahliyah atau tahliyah. Keluarkan benda yang buruk, masukkan benda-benda yang baik. Nak mengaji pula ni, benda-benda bersifat-sifat ada perilaku yang baik dan terpuji. Kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji, ketahui olehmu bahwasanya perangai yang dipuji itu banyak. Dan menyebut oleh hamba di sini akan 10 perkara kerana mengikut akan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Arba'al-Arba'in. Dia kata kita mengetahui, kita perlu mengetahui bahawa sikap yang dipuji ni banyak kalau kita nak senaraikan. Kalau kita nak senaraikan benda-benda yang baik ni ada banyak. Tapi dia nak ambil 10 sahaja daripada memetik daripada perkataan-perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'in. Yang pertama, taubat daripada segala dosa. Bertaubat daripada segala dosa merupakan sifat yang terpuji. Yang kedua, takut akan Allah Ta'ala. Yang ketiga, zahid. Artinya, benci akan dunia dan berpaling daripadanya. Yang keempat, sabar. Dan yang kelima, syukur. Yang keenam, ikhlas. Dan yang ketujuh, tawakal. Dan yang kelapan, kasih akan Allah Ta'ala. Yang kesembilan, redha dengan qada Allah Ta'ala. Dan yang kesepuluh, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mengingat akan mati dan selagi akan hamba sebut semuanya dengan tafsir dalam 10 bab. Kita akan bincang satu-satu. Nah, semua daripada 10 perkara ni dengan tiap-tiap satu diletakkan dalam bab-bab yang khusus. Hari ini insya-Allah bab yang pertama pada Salih Al-Sahmat, kitab yang ketiga pada menyatakan taubat. Ketahui olehmu bahawasanya taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat. Salih Al-Sahmat Muhammad. Dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ya, dan sallallahu alaihi Muhammad, engkau kunci dan ia merupakan kunci tuah sekalian murid sallallahu alaihi Muhammad.
dan bahwasanya taubat itu wajib ia dengan bersegera daripada segala dosa sekalipun dosa kecil, dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula sekalipun berpuluh tahun. Dia kata Ustaz Ahmad, tuan-tuan, yang pertamanya taubat ini merupakan jalan permulaan bagi jalan-jalan kita yang menjalani akan jalan akhirat. Orang yang faham bahawa dia sedang berjalan dalam perjalanan menuju dan menuju akhirat dia, taubat ini merupakan permulaannya. Dan katanya dia merupakan kunci pula kepada penuntut-penuntut ilmu. Nak mai pada taubat ni, tuan-tuan, ulama sebut, Imam Ghazali sebut, taubat ini merupakan salah satu ciri daripada orang bertakwa. Takwa ni dia mai daripada empat susunan huruf. Ta, qaf, waw, ya. Itu takwa. Bukan T, T, A, K, W, A. Tu kedai sikit nak. Takwa kan. Itu simple punya. Pot bagus punya tu. Dia ta, qaf, waw dan ya. Ta maksud taubat. Orang bertakwa, orang banyak taubat. Qaf maksud qana'ah. Orang bertakwa, dia berasa cukup dengan apa yang Allah bagi kepada dia, sentiasa mensyukuri nikmat. Waw, orang bertakwa, wara'. Wara' ni dia sentiasa berhati-hati dengan apa yang dia nak buat. Jadi dia kira timbang ada pahala ke, ada dosa ke, jadi sia-sia lara ke. Dan ya, orang bertakwa dia punya sifat yakin. Yakin apa? Yakin Allah melihat perbuatan dia, yakin segala janji-janji Allah, yakin bahawa ada catatan amal dia, yakin ada akhirat, yakin ada syurga neraka. Cukup semua empat sifat ni, itulah orang bertakwa di sisi Allah. Dan mula-mula sekali benar, taubat. Nak sampai tahap taubat ni, tuan-tuan, dia kena ada satu rasa. Tahu rasa apa? Rasa berdosa. Kalau orang tak rasa berdosa, dia nak taubat lah. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan bertaubat lah. Taubat. Ni saya tanya ni. Cah hangguk tengok. Kalau guni ke? Kalau guni tak ada. Kalau gitu ya. Ni sampai cekam muka siapa ni. Tuan-tuan puasa sampai malam ke apa? Tanya pun tak macam marah yang muka masing-masing ni. Tuan-tuan, saya cakap, taubat lah. Taubat saya, oh, Masya Allah, hebat. Bezakan di antara istighfar dengan taubat. Istighfar itu salah satu perbuatan orang bertaubat. Taubat ni apa? Menyesal dengan apa yang pernah dia buat, itu taubat. Azam tak mau buat lagi, itu taubat. Salih Allah Syahmat lah. Berhenti daripada buat maksiat, itu cara bertaubat. Beristighfar, itu salah satu perbuatan orang bertaubat. Faham tuan-tuan? Tuan-tuan, nak jadi orang bertaubat, kena rasa berdosa. Lepas tu Allah sebut dalam Quran, dalam ayat tentang taubat nasuha, Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Pasal Allah tersebut, ya ayuhal muslimun, ataupun ya ayuhal nas, wahai manusia, ataupun wahai orang-orang muslim. Allah sebut, ya ayuhal ladhina amanu, wahai orang-orang beriman. Sebab orang beriman saja akan rasa berdosa. Orang muslim belum tentu rasa berdosa. Kalau orang Islam, dia belum tentu beriman. Tapi kalau dia orang beriman, sudah pasti dia Islam. Faham tak, Syaman? Rasa ni, dia duduk orang ni. Duduk orang ni. Dia rasa berdosa. Lagi hebat iman dia, lagi rasa berdosa dia. Lagi hebat iman dia, lagi rasa berdosa dia. Ini dalam Syaman. Sampai dia tak buat dosa pun, dia berasa macam dia tenggelam dalam dosa. Orang yang sudah tenggelam dalam dosa, dia mula tak berasa berdosa. Lalu ke mana? Ulama sebut macam kaki tapak kaki keras.
Tak nak kaki kematu. Ni yang panggil kematu lah. Tuan-tuan, orang kaki kematu ni tuan-tuan, mula-mula dia berjalan sakit kaki. Jalan tak pakai kasut, sakit. Jalan lagi. Sebulan, dua bulan jalan tak pakai kasut, lama-lama dia tak rasa sakit lah. Bukan sebab batu tu tumpul, tapi sebab tapak kaki dia dah tebal, dah keras. Macam tu orang buat dosa. Kita mula buat dosa, kita akan mula berasa gelisah, rasa susah hati, rasa takut. Tapi buat lagi, esok buat lagi, lepas tu buat lagi. Lama-lama rasa apa? Rasa apa dah? Dosa tak? Tak, tetap berdosa. Dosa tu dah ada lah. Ada dosa tu. Tapi rasa tak? Dah tak rasa dah. Sebab apa? Sebab kita dah lali dengan dosa tu. Kita dah immune dengan dosa tu. Tentuan. Sebab tu sahabat sebut, salli ala Sayyidina Muhammad. Seorang sahabat sebut dia kata apa tuan-tuan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang mukmin zaman Rasulullah SAW, kalau buat satu dosa, berasa macam gunung nak jatuh timpa dia. Tapi orang munafik, di kalangan orang yang duduk di kalangan para sahabat Nabi SAW, orang munafik di kalangan kami, kalau dia buat dosa, dia berasa lalat hingga di hidung dia. Lalu dia buat begini, dia buat begini. Tuan-tuan, bila saya dengar perkataan sahabat ni, saya kata apa? Kadang-kadang kita ni tak teruk lagi daripada orang munafik zaman Rasulullah. Dia berasa juga lalat hingga kat hidung tuan, buat ini. Kita tak berasa apa langsung. Sampai tak rasa apa langsung. Buat dosa ni sampai tak rasa apa langsung. Hatta sekecil-kecil dosa tak berasa kan. Besar pun tak berasa lah. Tuan-tuan, saya bila tak berasa berdosa, dia tak ada urgensi nak taubat kan. Dia tak ada rasa apa maksud saya, dia tak ada rasa nak bersungguh nak bertaubat pasal apa, sebab dia tak ada rasa. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau orang boleh menangis dengan dosa-dosa ni, Nabi SAW, seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, macam mana ibadat Rasulullah SAW? Tanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah diam. Saya Aisyah cerita, satu malam aku tidur dengan Nabi SAW. Lalu ditanya pada Sayyidina Aisyah, apakah momen yang dia teringat sangat tentang Nabi SAW selepas Nabi wafat. Dia kata, Sayyidina Syamad, Nabi SAW satu malam tidur dengan aku. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW minta untuk bangun. Minta nak bangun. Dia kata, wahai Aisyah, boleh tak aku nak bangun menghadap, aku nak beribadat kepada Tuhan. Aisyah kata kat Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, saya seronok kalau Rasulullah dapat dibaring tidur dengan saya, duduk dengan saya, saya seronok. Tapi saya juga seronok bila Rasulullah dapat buat benda yang Rasulullah seronok. Ha, ni seri yang baik lah. Ha, nak ni. Bila ini kita nak pergi masjid pun tanya soal banyak. Masjid mana nak pergi? Kau apa nak balik? Sila isi tempat kosong. Dia tak harap lah tuan-tuan, buat perangai macam-macam. Abang nak pergi suruh Abang Putra pergi duduk mana, melepak dengan kawan-kawan serokok. Dia tak percaya lah tuan-tuan, serotik, sini-sini sebab kosong. Tuan-tuan, saya macam mana? Saya harap, saya ni seronok bila Rasulullah dapat duduk dengan saya. Tapi apa yang menyebabkan Rasulullah seronok? Yang tu saya pun tumpang seronok. Rasulullah SAW bangun, kata Aisyah, Nabi SAW solat, Nabi SAW sembahyang, Nabi SAW ibadat, sampai Nabi SAW menangis sampai basah janggut dia. Part ni pun kita tak boleh lah, tak boleh challenge lah. Nabi dia menangis sampai basah janggut-janggut dia. Kemudian Nabi menangis lagi sehingga basah pangkuannya. Ni basah pangkuan ni. Kemudian Nabi menangis lagi sehingga basah tempat solat dia, tempat ibadat dia tu. Kalau ada sejadah, sejadah pun basah. Nak cerita menangis, sungguh-sungguh punya menangis. Sampai Abu Hurairah kata, apa Rasulullah menangis apa sampai macam ni ni? Pusing macam ni ni? Dia kata, abdan syakura, aku hanya nak jadi seorang hamba yang bersyukur. Tuan-tuan, subhanallah, sahabat. Rasulullah, kamu ni Allah ampun dosa sebelum, Allah ampun dosa ke depan. Menangis apa lagi? Hanya nak jadi hamba yang bersyukur. Tuan-tuan, sahabat. Kita tak pernah menangis pasal dosa kita.
Entah macam mana. Salah satu daripada air mata yang akan memadam api neraka ni, yang akan menyelamatkan kulit kita daripada api neraka, tuan-tuan, ialah air mata yang keluar kerana takutkan Allah. Takut dosa-dosa dia, keluar air mata dia. Sebab tu kata Ustaz Syamad, Sayyidina Abu Bakar, menangislah walau kamu memaksa berlakon kamu untuk menangis, keluar air mata kamu. Punya kerah hati kita, tuan-tuan, sampai titik air mata untuk dia keluar ni. Tuan-tuan tahu pasal apa tak boleh menangis? Pasal tak berasa lah tak boleh menangis. Orang boleh menangis, dia feel, tuan-tuan, dia rasa boleh menangis. Kalau barang kita hilang, kita boleh menangis. Barang hilang, sebab daripada ada, kemudian tak ada. Nampak ada, tiba-tiba tak ada, boleh menangis. Anak kita sakit, boleh menangis. Tengok anak kita cerah lari-lari, tiba-tiba duduk dia, kita boleh menangis. Kita kehilangan orang yang kita sayang, meninggal dia, menangis. Sebab daripada ada kepada tak ada, kita nampak. Tapi pasal apa tak boleh menangis dengan dosa? Pasal apa? Sebab tak nampak. Betul tak? Sebab tak nampak. Macam mana nak bagi nampak dosa? Dosa tak akan nampak. Habis tu, rasa. Rasa. Rasa ni duduk mana? Kat sini. Duduk kat hati. Itu seorang sahabat kata, saya sempat bila dia pergi jumpa Nabi SAW, dia masuk celah-celah orang ramai gitu, pergi jumpa depan Nabi SAW. Nabi kata, kamu nak tanya tentang al-ithmu, kamu nak tanya tentang al-birru wal-ithmu, betul tak? Kamu nak tanya tentang baik dan buruk kan? Sahabat kata, ya Rasulullah. Rasulullah kata, minta fatwa daripada hati kamu. Lagi pegang dada dia kata, minta fatwa daripada hati kamu. Dengan maksud, hati kamu tahu mana satu baik, mana satu buruk. Al-birru itu ialah kamu akan merasa tenang dengan dia. Baik ni kita rasa tenang. Kita buat baik ni, hati kita akan jadi tenang. Tu kebaikan. Contoh macam tabung lalu sekali kan. Tuan-tuan masuk duit dalam tabung tu, RM1, tuan-tuan rasa tenang tak? RM1. Tenang tak? RM50 rasa tenang. Padahal itu kebaikan kot. Sepatutnya bila kita buat baik, hati kita tenang. Itu tu al-birru maksudnya, kebaikan. Tapi al-ithmu, kemaksiatan itu, kata Nabi SAW, ialah hati kamu akan jadi gelisah. Itu sifat hati. Dan kamu benci perbuatan kamu dilihat oleh orang lain. Tu dia punya tanda aras dia. Dan benda ni bukan kita belajar. Tak, fitrah Allah bagi kita. Anak-anak kita kecil-kecil, dia lalu tepi rumah orang ada pokok mangga, tuan-tuan. Ha, dia tengok pokok buah mangga tu cantik, dia pergi ambil. Faham tak sahabat? Dia balik, dia beritahu kat kita lah, ni saya curi buah rumah. Ada kata tu? Tak, tuan-tuan, dia sembunyi. Kalau dia buat benda yang tak baik, anak kita akan sembunyi. Pasal apa dia sembunyi? Siapa ajak dia untuk sembunyi benda tak baik yang dia buat? Tak ada siapa ajak. Fitrah Allah bagi kat dia. Tuan-tuan faham tak ni? Sama kita sama-sama, kita sama-sama kita kecil tu macam tu. Ada benda kita buat tak baik, kita balik, kita bukan duk cerita kat mak ayah kita, duduk diam-diam duduk. Kalau duduk diam-diam sembunyi, ha tu benda, ada benda dia buat tu, dia diam. Kita kata. Tuan-tuan faham tak saya cerita apa ni? Tuan-tuan pasal apa macam marah sungguh kat saya nampak kaya? Senyum pun tak cekar semua lah. So hati je ada tuan-tuan. Faham kan? Dia fitrah Allah bagi. Install saja. Tapi ingat, fitrah ini dia akan berubah mengikut suasana sekelilingnya. Allah bagi kat kita marah itu fitrah. Allah bagi dekat kita tuan-tuan salih ada semat, takut itu fitrah. Allah bagi malu itu fitrah. Dia panggil built-in. Kalau tuan-tuan beli handphone, ada built-in, ada install. Kalau install, tuan-tuan boleh uninstall. Kalau built-in, tuan-tuan tak boleh nak buat. Allah bagi kat kita tuan-tuan sekalian, ada benda built-in, ada benda install. Ada benda yang masuk siap-siap dalam tubuh badan kita. Ada benda yang kita belajar untuk kita dapat. Yang masuk siap-siap ni tak boleh buang. Tuan-tuan, ada hawa nafsu dekat dalam, tuan-tuan tak boleh nak buang. Memang ada sejak daripada kecil. Allah bagi dekat kita ni malu. Daripada kecil lagi malu. Tuan-tuan tak boleh nak buang sifat malu tu.
dalam hati kita ni tuan-tuan sekalian, Allah bagi fitrah yang namanya marah, Allah bagi fitrah yang namanya takut, Allah bagi fitrah namanya Ustaz Ismail tuan-tuan rasa berdosa. Tapi ingat, semua benda ni dia akan dipengaruhi dengan surrounding kita. Malu kita, kita duduk tempat orang yang tak ada sifat malu, maka sikit sebanyak dia akan keluarkan sifat malu kita. Tuan-tuan, kita marah tuan-tuan, saya sempat mak ayah kita, ayah kita seorang yang panas barat, dia akan mempengaruhi sifat marah kita. Demikian juga tuan-tuan, sifat saya sempat disebut sebagai rasa berdosa ni. Bila surrounding kita semua duk buat benda maksiat, maka kita pun akan hilang rasa berdosa. Allah install siap-siap. Rasa dia macam mana? Gelisah dia kena gelisah. Gelisah. Sebab tu dia sebut dekat sini, dia kata apa? Salih Allah Syekh Muhammad, wajib ia dengan bersegera daripada segala dosa. Wajib bahawasanya taubat itu wajib ia dengan bersegera daripada pada segala dosa, sekalipun dosa kecil. Nak kena cepat-cepat taubat. Salih Allah Syekh Muhammad, cepat-cepat taubat. Pasal apa disuruh pada kita bersegera bertaubat, Zaimah? Sebab rasa tu masih kuat. Tuan-tuan, contoh saya nak bagi contoh. Tuan-tuan semua duk mengaji tentang dosa mengumpat, adalah satu dosa yang sangat besar tuan, dosa mengumpat. Nah, Nabi kata mengumpat itu lebih besar daripada berzina. Sebab kita macam mana Rasulullah dosa mengumpat lebih besar daripada berzina? Nabi kata Orang berzina, dia minta ampun pada Allah, Allah ampun dosa dia. Senang ya? Dosa besar macam mana pun, minta ampun, Allah ampun dosa. Senang ya tuan-tuan? Allah Maha Pengampun. Innallaha Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih ni. Allah tunggu nak ampun dosa kita. Besar macam mana pun, kecuali syirik pada Allah. Tapi mengumpat, selagi orang yang dia umpat itu tak memaafkan dia, selagi itu dia menanggung dosa. Dan masalah dengan orang ni tuan-tuan, susah nak maaf. Allah mudah maaf. Kita ni tuan-tuan, Allah, tak payah cerita orang lain lah, kita hidup ngaji ni. Kalau orang kata kat kita lah, Allah, jumpa tak pandang muka tuan-tuan, padahal hidup ngaji. Maafkanlah Ustaz, cakap boleh Ustaz. Ustaz tak rasa apa yang saya rasa. Aduh, luka di tangan nampak darahnya, luka di hati, siapa yang tahu, biarlah saya membawa hati saya rara ini. Saja Ustaz. Tuan-tuan jangan main-main. Susah dengan manusia, susah. Nanti di akhirat tak pasal-pasal pahala pergi ke orang mengumpat. Nabi kata orang muflis di akhirat kan, salih azimat, yang bawa pahala puasa, pahala semayang, pahala zakat, haji, semua bawa. Tapi dulu waktu hidup dunia buat zalim ke orang, mengumpat orang, fitnah orang, habis kan? Pergi depan Allah, habis pahala kita pergi ke dia. Habis pahala kita, dosa dia pula main kita. Dia orang muflis. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa nak cakap pasal orang lain, ini zaman fitnah. Fitnah tak berhenti-berhenti. Sampai Allah naik melugai kita, melugai. Nak termuntah kita tuan-tuan. Tiap-tiap hari tak berhenti-berhenti. Ya Allah, betul meluat kata kita. Kalau tak ambil tahu saya, dia kata apa ni, apa tak ikut peredaran zaman lah, apa semua ni, duduk katak bawah tempurung lah apa. Ambil tahu sangat saya, tak pasal-pasal pahala dosa bagi kau orang, pahala bagi kau orang. Susah kan zaman fitnah. Dan the best thing is, dia tak berasa pun dia duk buat benda tu. Dia tak berasa pun yang dia duk tenggelam dalam fitnah. Tuan-tuan, ini adalah semua. Bila sampai pada tuan-tuan, satu benda yang berkait dengan orang, tuan-tuan ingat tiga benda ni. Ni main WhatsApp ke kita, main gambar ke, main video ke, main apa ke, main cerita ke, ada je nama orang kat sini. Orang tu kita suka ke, kita tak suka ke, geng kita ke, geng orang lain ke, bendera kita ke, bendera orang lain ke. Tuan-tuan ingat tiga benda ni. Yang pertama, Allah pandang dan Allah catat apa kita buat. Dia tak akan terlepas walaupun satu.
satu benda pun tak ada. Allah akan tuntut. Seorang sahabat kata Rasulullah, ni hatta sebatang kayu sugi, ha, hatta sebatang kayu sugi itu pun Allah akan tuntut nanti ke akhirat. Ya, mem. Yang kedua, ingat ni, saya kali tuan nak share tentang orang, nak sebut tentang orang, nak cakap tentang orang, tu ingat ni yang kedua ni. Apa dia? Aib kita pun ada. Aib kita pun ada. Allah tutup aib kita, siapa pun tak tahu. Tapi ada lah. Ada lah. Ada tuan. Teman masjid ni pakai kita yang elok ya. Muka jernih dia di syurga. Tuan-tuan, kita sendiri tahu apa kita buat seorang-seorang. Kita sendiri tahu apa kita buat waktu umur kita 18, umur 20 tahun, umur 25 tahun dulu. Allah tahu. Kita tahu apa kita buat. Waktu tuan-tuan, masalah ada siapa mat? Setiap kali tuan-tuan nak cerita pasal orang, tuan-tuan ingat, jangan sampai Allah buka aib kita. Sebab, once kita buka aib orang, Allah akan buka aib kita dunia akhirat. Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, siapa yang tutup aib saudara dia, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Siapa yang buka aib orang dia, mafhum mukhalafah daripada hadis itu. Buka aib saudara dia, Allah akan buka aib dia dunia akhirat. Ha. Imam Salih Al-Hasin Muhammad, Imam Salih Muhammad Ibn Kathir rahimahullah ta'ala disebut, Salih Al-Hasin Muhammad, apabila Allah membuka keaiban seseorang, nanti dia umur qiyamah suruh pergi tengok wasa dia baik. Bila seorang, bila Salih Muhammad, Allah buka keaiban seseorang nanti dia umur qiyamah, waktu tu dia malu tu sehingga dia minta supaya dilemparkan ke dalam neraka. Sebab malu yang teramat sangat waktu tu. Tuan-tuan boleh bayanglah kita macam ni. Kita macam ni. Aduh baik-baik. Semua orang tengok kita baik. Anak kita tengok kita. Respect. Pergi sekolah, orang kata kat kita, ayah hang tu bukan baik sangat. Marah anak kita sebab dia kenal kita baik. Kawan-kawan kita ni, kawan-kawan yang duk aman putra, yang duk putra perdana ni, kenal kita ni orang baik. Tuan-tuan boleh bayang tak? Mak kita percaya sangat kita baik. Daripada kita kecil dulu, umur belah-belah tahun, tuan-tuan, waktu pindah duduk KL ni, mak kita letak 100% percaya kita. Suami, isteri kita pun percaya sangat kita. Anak-anak percaya, cucu kita lagi lah. Waktu dia lahir, cucu kita tu tengok kita ni ketayak atas kepala, pegang tangan dia buat pergi masjid. Naik motor tak lambat koi. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang tak? Waktu duduk pada masyar, cucu kita tengok perangai kita kita buat waktu umur kita 18-20 tu. Anak kita akan tengok perangai kita yang kita waktu duduk, dia duduk kata, aku percaya ayah aku orang baik, ayah aku orang baik. Mak kita kata, anak saya orang baik. Tapi mak kita itu tengok apa sebenarnya kita buat dulu ni, di belakang dia. Malu tuan-tuan. Bukan sekat mak kita tengok, bukan sekat adik tengok, orang kampung kita tengok, bukan sekat orang kampung kita tengok, semua orang akan tengok. Sebab tak ada satu skrin melainkan skrin tu cerita pasal kita seorang. Dan kalau tuan-tuan tak mau Allah buka aib kita di akhirat, jangan buka aib orang. Tapi duk cerita aib orang. Tiba-tiba macam duk muhasabah, macam insaf zat apa. Bukan, tak payahlah. Tahu, Nabi sebut, min husnil islamil mar'i, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda eloknya Islam seorang itu ialah dia meninggalkan benda yang tak ada manfaat untuk dia. Itu tanda elok Islam. Qadhi bin Iyad sebut apa? Antara tanda Allah berpaling daripada seorang itu ialah dia mula disibukkan dengan benda yang tak dimanfaat untuk dia. Dia sibukkan dia. Dia penuhkan waktu kita ni dengan benda-benda yang tak ada faedah buat akhirat kita. Tiap-tiap hari dia load dekat kita, dia load dekat kita, dia load dekat kita. Bubuh ni, ni video baru, ni cerita baru, ni berita baru, ni cerita pasal orang tu. Load, 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 load sampai kita main duha tak sempat.
Sampai kita baca Quran pun tak sempat. Dahlah ibadat tak sempat nak buat, pahala yang sikit tu pula nak bagi kau. Tuan-tuan, yang ketiga, bila tuan-tuan nak buka aib orang, tuan-tuan ingat yang ketiga apa dia ni? Pahala kita sikit sangat nak bagi kau. Tanya anak pun sikit, tapi sikit nak bagi kau orang pula, bagi orang tu. Tuan-tuan, subhanallah. Faham tak ni? Bahasa gelisah lah. Bahasa gelisah. Cepat taubat. Waktu kena nasihat, cepat taubat. Sebab rasa gelisah ni akan hilang gradually. Esok makin reda, lusa makin reda, kemudian makin reda, kemudian makin reda. Lepas sebulan, lepas dua bulan, dah tak ada rasa dah. Apa yang kita buat hari ni? Faham tak ni? Duduk semang kawan-kawan Bahama Piru Union Bahama, terkutuk kawan seorang. Elok terkutuk je baru teringat, oh semalam Ustaz Jafri sebut pasal ni, Allah silap lah. Nak telefon lagi susah pula. Taubat suruh-suruh, waktu tu berasa berdosa tu. Jangan tunggu esok, jangan tunggu lusa, jangan tunggu bulan depan, jangan tunggu tahun depan. Sebab tunggu sampai lagi lama, lagi rasa tu makin hilang. Sampai satu hari, dia tak rasa apa dah. Dia tak rasa apa dah. Jumpa kawan dia tu pun, dia tak rasa apa dah. Tak sama macam hari mula-mula dia buat maksiat tu. Nampak hal tak ni? Sebab tu, cepat taubat, cepat. Waktu kita buat maksiat, menangis pun boleh kan? Baru lepas buat, menangis pun boleh. Tapi rasa tu dah tak sama setahun kemudian. Tak sama dah. Tahu kata kita buat? Dulu tahun lepas aku bisa buat ni. Tapi tak rasa dah. Dia punya gementar hati tu, dia punya gelisah tu dah gila. Bahkan kata pengarang kitab Salih Asyamat, dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula sekalipun berpuluh-puluh tahun. Oh, rupanya kita extend, kita abaikan, kita duduk biar dosa-dosa kita lama-lama duduk menangguh taubat itu pun satu dosa yang lain pula. Dosa apa? Dosa menangguh taubat. Tentu silap Salih Asyamat. Baik. Bersalahan bagi misalnya alaihi wasallam Mu'tazilah. Yang berkata mereka itu dengan berbilang-bilang dosa melambatkan taubat itu dengan sebab panjang masa tetapi berlebih-lebih kurang besarnya. Dengan berlebih-lebih kurang panjang masa melambatkan itu dan berhajat ia kepada taubat daripada maksiat melambatkan itu seperti wajib ia taubat daripada maksiat yang pertama. Ini Mu'tazilah sebut. Dia kata dosa akan bertambah kalau bertambah kalau kita melambatkan taubat. Sebab panjang masa yang diambil tak bertaubat itu lebih kurang besarnya dan lebih kurang panjang masa melambatkan taubat itu. Dia wajib bertaubat kerana menangguhkan taubat sebagaimana dia wajib bertaubat pada maksiat pertama. Kena Mu'tazilah kata lagi tangguh taubat lagi accumulate dosa. Accumulate dosa apa? Accumulate dosa atas delay taubat lah. Dosa satu buat dah, dosa dah tadi. Lambat taubat, dosa lagi. Lagi tambah dosa. Dan dia kena buat taubat yang khusus pula. Satu taubat untuk orang bahasa kesalahan dia buat. Satu lagi kena taubat pula atas lambat taubat tu. Itu kata Mu'tazilah. Mu'tazilah ni apa? Berkata, berasal daripada perkataan azal keluar. Yang bermaksud, pisah pengasingan terdapat perselisihan di kalangan sarjana Islam kerana mengapa mereka dinamakan Mu'tazilah. Menurut kajian Al-Baghdadi, mereka dinamakan Mu'tazilah kerana keadaan mereka yang terpencil daripada pendapat umat Islam yang umum. Menurut Syasrastani, mereka dinamakan Mu'tazilah kerana ketika pemimpin mereka iaitu Wasil bin Atta' berselisih dengan gurunya iaitu Hasan Al-Basri mengenai masalah orang yang melakukan dosa besar, Wasil memisahkan diri daripada Hasan dan mengadakan majlis ilmu yang berasingan dalam masjid yang sama. Itu kisah Mu'tazilah. Baik. Kemudian jika mengetahui ia akan segala dosanya atas tafsil secara wajib atasnya taubat daripada semuanya dengan satu-satu dan tiada memada oleh satu taubat sahaja. Kalau dia tahu, Salih Al-Azim Muhammad, segala dosa-dosa dia, maka kata ulama dia wajib bertaubat satu dosa specifically. Tuan-tuan biasa mencuri, wajib taubat tak mencuri tu. Salih Al-Azim Muhammad. Tuan-tuan biasa berzina,
tuan wajib bertaubat atas dosa zina, tak memadai untuk dapat the whole package dalam satu taubat. Itu kata ulama selera. Bagi segala dosanya itu. Dan jika tiada Salih Asimah teringat ia akan tafsir segala dosanya, maka hendaklah berkata ia, jika ada baginya aku dosa yang tiada aku ketahui akan dia, maka aku taubat daripadanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, yang pertamanya bertaubat dengan dosa specifically. Satu dosa, taubat satu dosa ni. Satu dosa yang lain, taubat satu dosa ni. Dengan kita ingat dan kita sungguh-sungguh minta supaya Allah ampunkan dosa yang satu tu. Tapi kalau tak boleh nak ingat, lama sangatlah dulu kita tenggelam dalam dosa. Kita dah campur-campur habis, kita tak tahu dah sebenarnya apa yang kita buat. Yang tahu dulu memang kita nakal. Dulu apa yang kita tak buat, sampai dia kata apa? Ustaz, saya dulu apa saya tak buat, Ustaz. Sampai dia kata macam tu. Nak suruh dia cerita satu-satu, dia tak tahu dah, dia tak tahu dah. Hidup dia memang bergelumang dengan dosa dia macam tu lah. Sampai dia tak tahu dah mana satu betul, mana satu tak tahu lah. Maka kalau dia tak boleh nak tafsir, maka dia tak boleh nak ingat satu-satu dosa dia tu apa dia kena buat, dia taubat dengan dia sebut, ya Allah, andai ada dosa yang aku dah terlupa, yang aku dah tak ingat dah, ya Allah, engkau ampunkanlah dosa tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sekalian, dan bahwasanya diri taubat itu satu ibadah yang dijanjikan akan pahala kerananya. Adapun hilang siksa kemudiannya daripada taubat, iaitu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Walaupun taubat itu satu ibadah yang dijanjikan pahala, namun perihal terhapusnya siksaan seseorang itu setelah dia bertaubat, itu bergantung semata-mata kerana Allah. Tentang taubatnya, tuan-tuan minta ampun, Allah akan bagi pahala atas tuan-tuan minta ampun. Nah, saya sebut. Dia sebut, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah. Tuan-tuan sebut je, tuan-tuan minta ampun, Allah akan bagi pahala atas permohonan pengampunan tuan-tuan tu. Tapi Allah nak ampun ataupun tidak, yang tu kita serahkan kepada Allah. Allah nak tanggalkan, Allah nak buang, nak selamatkan kita daripada azab nanti di yaumul qiyamah disebabkan dosa yang kita buat tu, itu kita serah sungguh-sungguh dekat Allah. Kita tak tahu. Tapi yang minta ampun tu, yang tu ada pahala lah. Ini yang bisa. Hebat tuan-tuan Allah. Kita salih syamat buat dosa, buat jahat, patutnya dapat murka Allah. Salih syamat Nabi sebut, salih syamat kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam mesti buat silap. Bila dia sebut jadi anak Adam, mesti dia buat silap, mesti dia buat dosa. Tak ada siapa apa yang nama dia anak Adam yang tak buat salah, tak buat dosa. Mesti buat salah. Khairun qatta'in at-tawwabun. Orang yang paling baik daripada kalangan orang yang berdosa tu, ada pula yang paling baik daripada kalangan orang tu. Siapa? Yang minta ampun pada Allah, bertaubat. Tuan-tuan, kita buat dosa, betul Allah murka dah, Allah marah. Tapi Allah sayang pula dekat orang yang minta ampun. Sayang pula. Bila dia minta ampun, Allah bagi pahala pula kat dia. Oh, hebat tu tuan-tuan ni. Maha pengasihnya Allah. Berfirman Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbut tawabin. Yang bermaksud artinya, bahwasanya Allah Ta'ala kasih ia akan sekalian yang banyak taubat. Surah Al-Baqarah, ayat 222. Allah menjelaskan di firman Allah Ta'ala lagi, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Artinya, dan taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala sekalian kamu, hai yang beriman. Surah An-Nur, ayat 13. Dan sabda Nabi SAW, الطائب من الذنب kaman la zambalahu. Artinya, orang yang bertaubat daripada dosa seperti mereka yang tiada berdosa. Orang yang bertaubat daripada dosa-dosa dia macam orang yang tak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis hasan. Dan bersabda ia Nabi SAW, ya ayyuhan nasu
tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Artinya, hai yang mana manusia, hai mana-mana manusia, taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala, maka bahwasanya aku bertaubat kepadanya pada satu hari 100 kali. Allah, Nabi SAW pun taubat pada Allah 100 kali sehari. Nabi SAW tak pernah buat dosa. Dan sabda Nabi SAW lagi, inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Artinya, bahwasanya Allah Ta'ala yang maha mulia lagi yang maha besar menerima ia akan taubat hamba selama belum sampai rohnya ke halqumnya. Nah, selagi roh tak sampai ke hongkong, tak sampai ke halqum, maka pintu taubat masih terbuka. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadisnya hasan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man taba qabla an tatla' asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bertaubat ia sebelum naik matahari daripada tempat salih Asim Muhammad lenyapnya, niscaya menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Dua waktu tertutup pintu taubat, nyawa sampai ke kerongkongan. Yang kedua, matahari naik sebelah barat. Sebelum benda tu, taubatlah tuan-tuan dengan sungguh-sungguh taubat. Dan ketahui olehmu bahwasanya makna taubat pada lughah kembali dan pulang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Dua soalan. Yang pertama, macam mana untuk kita kekal redha dengan kehilangan kematian atau kehilangan atau kematian orang yang tersayang, tuan-tuan sekalian? Yang pertamanya, kita kena ingat bahawa setiap apa yang berlaku itu adalah dengan ketentuan Allah. Nabi SAW menyebutkan bahawa dalam satu riwayat menyebutkan, barang siapa yang tidak redha dengan takdir ketentuanku, kata Allah, maka pergi duduk di bumi yang lain, pergi cari bumi lain. Siapa yang tak redha dengan ketentuanku, kata Allah, maka pergi cari Tuhan yang lain, cari Tuhan lain. Allah marah. Salih Asim Adhan. Nah, dan sudah pasti ada hikmah yang tersembunyi di sebalik setiap musibah yang berlaku dekat kita. Nah, sebab Allah sayang dekat hamba dia ni lebih daripada seorang ibu sayang pada anak ni. Seorang Musliman satu hari nampak seorang perempuan dalam satu perangan Nabi SAW, nampak duk lari cari anak, cari anak dia yang hilang. Kemudian Salih Asim Muhammad, tuan-tuan, tiba-tiba dia jumpa budak-budak kecil yang sama bayar dengan anak tu, dia ambil budak tu, dipeluk penuh kasih sayang. Kemudian dia cari lagi dengan menangis sebagainya, tiba-tiba dia jumpa dengan anak dia, dia ambil anak baby dia tu, dia terus menyusukan badan dia. Kemudian Nabi SAW kata apa? Tengok perempuan tu, tengok macam mana dia sayang kat anak dia. Agak-agak ada tak anak dia tu dia sanggup untuk dilempak dalam api? Sahabat kata, tidak Rasulullah. Nabi SAW kata apa? Sungguh Allah sayang kat hamba dia lebih daripada seorang ibu tu sayang pada anak. Jadi Allah takkan buat satu benda yang akan zalim dekat hamba dia, takkan sengaja buat satu benda yang akan menyakiti hamba dia. Mesti ada benda yang tersembunyi yang kita tak nampak, yang kita, dan kita akan jumpa benda tu bila kita redha. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, as-sabru dhiya'u. As-sabru dhiya'u. Sabar itu cahaya yang terang. Kita duk belajar nur. Nur itu cahaya. Apa beza di antara cahaya nur dengan cahaya yang sebut dhia'? Beza dia dalam Quran, Allah sebut huwallazi ja'ala asy-syamsa dhia'a wal qamara nur. Dialah Allah yang menciptakan syam, matahari itu dhia', cahaya. Wal qamara, dan bulan, nur, cahaya. Jadi dhia'a ni cahaya terang. Nur ni cahaya juga, tapi lembut, sejuk. Faham tak? Nabi sebut as-sabru dhia'a. Nabi tak kata nur, Nabi kata dhia'a. Sabar ini cahaya yang terang. Terang macam mana? Siapa yang bersabar, dia akan dapat cahaya yang akan menyuluhi kehidupannya. Tapi dhia'a, cahaya matahari ni panas, terik, tak sedap, tak selesa, pedih. Biasanya orang tak tahan, orang akan lari.
Beza dengan cahaya bulan, lembut berdiri lama-lama pun tak apa. Faham tak ni? Maksud orang yang bersabar, dia akan dapat cahaya yang sangat terang. Terang macam mana? Dia akan berjumpa hikmah di sebalik musibah yang berlaku kat dia. Tapi biasanya orang tak mampu bersabar. Bila dia lari daripada tu, dia berputus asa, dia tak boleh nak redha apa-apa ketentuan Allah, dia tak akan berjumpa dengan sabar. Dia akan tak akan berjumpa dengan hikmah di sebaliknya. Sebab dia dah patahkan hubungan dia dengan Allah. Dia tak akan jumpa lagi cahaya terang. Faham tak yang saya maksud? Maka tuan-tuan, redha lah. Macam mana pun, pasti akan ada kelebihan. Pasti akan ada kebaikan. Ya Allah akan bagi kepada dia. Tuan-tuan, belajar sabar. Seorang muslimat menangis dekat kubur anak dia. Menangis seorang ibu. Macam itulah. Menangis. Dan Nabi SAW sampai kat belakang dia. Nabi kata, sabarlah kakak, sabarlah makcik. Hadis itu catat dalam kitab Riyadhus Salihin. Sabarlah makcik, sabarlah makcik. Dia kata apa? Pergi kamu jauh-jauh. Kamu tak rasa apa yang aku rasa. Seorang ibu ni. Dia tak tahu kata yang nasihat itu Rasulullah. Rasulullah pun bila dia kena halau, Rasulullah pun bila. Tu ada seorang lelaki mai jumpa dia. Makcik, makcik tahu dah siapa yang tegur makcik tadi ni? Siapa? Itu Rasulullah. Apa? Rasulullah. Ya Allah, silaplah saya ni. Dia pun lari-lari pergi jumpa Rasulullah. Sampai kat depan Rasulullah, ada orang yang tunggu depan rumah Nabi SAW. Dia kata, saya nak jumpa Rasulullah, saya jumpa Rasulullah, saya dah sabar dah, saya dah redha dah, saya dah redha dah. Saya dah sabar dah, saya dah redha dah. Rasulullah SAW keluar, Rasulullah kata apa? Sabar itu, redha itu, ialah pada kali pertama kamu diuji. Itu redha. Itu sabar. Nasihat. Kalau redha dan sabar dia mai kemudian, semua orang boleh dapat. Waktu mula-mula kena, Allah, ya Allah, pasal apa lah Allah uji aku ni, pasal apa lah, siapa, siapa. Esok lusa orang menasihat, nasihat, nasihat. Selepas bulan, dua bulan, sebab tanya dia, macam mana makcik? Tak apalah, saya redha lah. Itu biasa semua orang tu. Faham ni? Tapi kalau waktu kena-kena uji, ya Allah, saya redha, ya Allah. Pasti ada hikmah, ya Allah, kau lebih menyayangi dia, ya Allah. Aku sayang kat dia, tapi engkau lebih sayang kat dia, ya Allah. Ini orang luar biasa. Inilah orang sabar, inilah orang redha. Namun, tak salah untuk kita belajar redha. Belajar redha. Kedua, Ustaz Zaman, apa yang boleh dilakukan oleh seorang isteri untuk bantu arwah almarhum suaminya? Arwah ni masuk roh-roh. Kalau roh, jamak dia di arwah. Ramai-ramai roh. Saya kurang sedap sikit orang sebut roh, arwah-arwah ni. Sebut-sebut almarhum tu lebih cantik. Itu di sana. Boleh nasihat, ikut salah. Kalau sebut almarhum suami saya, almarhum almarhamah ibu saya ke, macam tu lebih sesuai daripada sebut arwah. Arwah ni dia roh-roh dia, jamak kepada roh. Dan sekali saya mat. Jadi saya macam mana kita cara untuk kita bantu apa ni ahli keluarga kita, suami kita yang telah meninggal dunia, ibu ayah kita, dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Dan tuan-tuan lebihan sedekah, tuan-tuan sedekah, dan tuan-tuan niat sedekah tu kepada dia. Specialnya, dia pun dapat pahala, kita pun dapat pahala. Allah tak akan kurang walaupun sedikit. Kita sedekah untuk kita seorang dapat. Kita sedekah, kita niat kat mak ayah kita, niat kat suami kita, niat kat sahabat saudara kita dalam meninggal. Pahala sampai kat dia dan pahala sampai kat kita sedikit pun tak kurang. Ha, ni. Jangan lupa untuk terus berdoa kepada dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Nadan. Dan seorang isteri, macam mana nak supaya suami dia duduk dalam keadaan tenang dan mendapat nikmat, dia melakukan kebaikan-kebaikan, berakhlak sebagai seorang isteri yang salih. Nah, baik, buat baik. Jangan buat benda tak baik. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Dan jangan sebut tak apalah, saya tak kahwin dah lepas ni. Pak Long tu seorang sajalah. Tak ada orang lain dah yang boleh ganti ke dia. Ini nasihat. Dah Islam suruh kahwin lain. Cari lain. Ya, saya orang tu dah. Tak apalah kalau pilih macam tu, tak apalah. Tapi dah Islam suruh cari lain. Kalau orang main minta tengok elok, lebih baik apa semua-semua. Tak tahu sahab dia tu baik ke lebih kurang ke kurang pada suami saya. Kita pun tak tahu, mana ada orang tahu. Mudah-mudahan dia tu lebih baik. Kan Ustaz Ismail, macam berlaku pada Ummu Salamah. Abu Salamah, tak ada orang lain. Memang baik sungguh Abu Salamah tu. Memang baik sangatlah. Ummu Salamah kata apa? Tak ada orang lain lah. Tak ada siapa boleh challenge kebaikan Abu Salamah. Baik, segak, Ustaz Ismail, semua ada kat dia.
Salih Allah Syed Muhammad. Nabi SAW kata apa? Doa minta lebih baik. Tak ada orang dah lebih baik. Minta je lah lebih baik. Tentu dapat siapa? Dapat Rasulullah SAW. Lagi hebat, lagi baik pada Abu Salamah. Mudah-mudahan insyaAllah tuan-tuan Allah berikan kebaikan kepada semua yang bertanya ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala al-qul qul hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi amin salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا حق حقهم وارزقنا اتباعه باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.